Nah gitu aja. Diam. Assalamualaikum teman-teman. Nur. Oh, maaf. Hey Nur, sehat Nur. Fazu Ahmad here. Sekarang kita lagi menemani Umi Yuyun ya. Ke Ragunan. Taman Anggrek. Oh, Taman Anggrek. Sekarang kita lagi ada di Taman Anggrek dan kita mau main ice skating. Ice skating. Kereta-keretaan satu jatuh semua kan. Jangan gue takut dibilangin jatuh iya lo. Jangan maju pegangan. Pegangan terus banget. Jakarta ke kasihan berusaha untuk naik. Oh my god, rusuh. Ayo. Yes, gimana Yes? Wow. Masuk angin. Mana sudut manjanya mana? Lomba 1, 2 jangan. Masuk. Awas. Nur, jadi intinya semua orang itu bisa main ice skating. Sebenarnya awal-awal sih kayak sebenarnya menghilangkan rasa takutnya yang susah. Kalau udah bisa main gitu, bisa jalan gitu, udah tinggal belajarnya aja. Kita juga masih belajar. Betul. Nggak selancar teman-teman yang lain. Mungkin karena juga intensitas main ice skating mereka lebih banyak daripada kita. Betul. Ice skating itu udah kayak olahraga juga. Iya, betul. Olahraga itu membuat kulit kita menjadi segar dan cerah ya. Jangan lupa biar kita bisa main ice skating lagi. Dan kalau kita sering main ice skating sebenarnya ada manfaatnya juga. Apa tuh manfaatnya? Selain bikin sehat kan. Nah, itu kayaknya ke kulit juga bagus. Soalnya kenapa di bawah itu es kan? Benar. Es, terus kita kayak uap-uap esnya itu kayak nyerap ke muka kita terus kayak kenceng gitu loh. Kan ada kan tutorial lo. Iya benar. Pakai batu es. Terus benar. Ini kan cuacanya kenceng gitu. Benar. Jadi ini cocok banget buat kamu. Abis itu jangan lupa juga pakai masker brush by Fazer. Ada Valdi, my god. Jangan lupa pakai masker brush by Fazer karena apa? Muka kalian sangat penting. Ya. Follow Instagramnya di sini ya. Kalau mau mukanya cerah-cerah kayak kita di sini. Tuh lihat ya. Saya selain pakai masker Fazer sering wudu. Alhamdulillah. Ini paling penting sih. Ya. Jadi pada intinya, ya
sama ini ya, merawat kulit wajah itu juga butuh proses, kayak main skating butuh proses, kita belajar juga baru bisa lancar. Iya 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 iya. Ya Allah, ya Allah, jatuh. Astaga. Dari lemah lunglai. Kenapa Dari? Dari kasihan tuh. Kayak kakek-kakek. Woi Dan. Gimana? Jago banget ibu. Namaste. Terus, terus, terus. Yang kencang set gitu langsung. Gak apa-apa, langsung satu, dua. Lo tiduran aja. Lo tiduran ke kelentang baru di tunnel. Yuk, nah gitu. Nah gitu aja. Diam, diam. Satu tunnel ya. Satu, dua. Bagus tuh buat thumbnail. Bagus kan dari sana. Ulang ya ceritanya ya. Gua pengen ngapain gitu. Lagi kayak gitu. Enggak, yang tadi aja kayak tadi. Naik tangannya. Nah, 1, 2, 3. Habis, Cok. Arias, makasih banget. Icis, makasih ya. Thank you, Yuyun. Yuyun, makasih Yuyun. Akhirnya udah diajakin main skating sampai puas. Iya. Sampai kaki pegel. Pegel-pegel. Makasih banyak buat semuanya. Jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, please klik subscribe. Subscribe, like and comment dan share ke teman-teman kalian. Iya, thank you so much for watching. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Fazlu Ahmad. Arias Yanarta. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum. Kita sudah selesai. Suka
suka banget sama yang namanya bunga mawar, apalagi pink, dan ini harumnya harum banget. Dan aku tuh karena suka banget maskeran pakai by Fazo ini, jadi aku kirim lagi tapi versi yang kayak gini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau pesen yang kayak gini pun bisa, nggak tahu deh bisa apa nggak, tapi cek aja Instagramnya, follow sekarang juga, karena ini kayak apa ya, keren banget gitu loh. Ini bagus banget, bisa buat kado, bisa mungkin kalau misalnya kalian cowok bisa ngasih ke ceweknya masker plus ada bunga-bunganya gini. Dan ini gift terbagus banget, thank you by Fazo. Aku dikasih gift banyak banget dan ini tuh bagus banget. Kayaknya teman-teman harus follow dan beli sekarang juga. Oh my god, maaf tapi ini bagus banget. Demi apa ini sampai 4 kali berturut-turut aku sampai enggak bisa stopin instastory ini, karena ini harum dan bunganya bagus banget. Thank you by Fazo. Aku suka banget, demi apa, demi apa. Kita lagi pakai masker beras by Fazo. Tapi nanti berjelek-jelek dahulu, nanti cantik kemudian. Tungguin ya, ini kita lagi syuting vlog dari Bandung sampai rumah, kita langsung syuting. Oke, kepo.